Legends never die when the world is calling you. Can you hear them? them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Halo guys, balik lagi channel dan balik lagi ke series Chelsea Keren Mau Kita di FIFA 21 Ini adalah episode yang mungkin cukup seru Karena kita bakal akhirnya untuk pertama kalinya di series ini mengadakan rapat transfer Jadi seperti yang gue udah jelaskan kemarin, gue tidak akan bergerak dulu Kita belum bakal beli pemain, datengin main Gua sengaja bikin video ini untuk menampung komen-komen kalian soal apa yang mesti kita lakukan di bursa transfer musim dingin ini. Yang merupakan uh, transfer window pertama kita berarti karena kemarin yang summer gue disable. Gitu ya. Sekarang itu kita ada tanggal 31 Desember 2020 di akhir tahun. Dan uh, yang akan bisa ngelihat bahwa kita kemarin baru aja kalah dari Brighton dan kita juga di UCL match dari terakhir kalah, tapi kita sudah tahu bahwa kita akan uh, ketemu Ajax di round of 16 nanti di bulan Februari main tanggal 23 away. Ke Belanda, terus main di Kandangnya tanggal 17 Maret Di Stamford Bridge, gitu ya Jadi, dan kita bakal di episode berikutnya langsung mainin pertandingan pertama FA Cup kita Lawan Portwell Ini tuh round, wait Bentar, bentar Salah pencet saya, oke okay. Ini tuh round Round 3 32 besar berarti? Atau, enggak, 32 besar kayaknya sih Jadi, ya jelas gue bakal main-main muda ya di situ Nah, oke, okay, kita bakal langsung aja um, Ini dari kemarin kita sudah sempet menyinggung-nyinggung sedikit tentang berapa pemain. Ada tiga pemain yang menurut gua ini 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 bakal sangat bagus buat Chelsea. Karena tiga pemainnya adalah tiga pemain muda dan dua dari tiga ini actually adalah pemain yang harusnya balik ke Chelsea di musim depan. Kenapa? Karena sebenarnya dealnya loan, bukan permanent move. Yaitu Anton Ampadu dan Jamie Cumming, kiper kalau si Tarik Lamtang memang dijual ternyata ke Brighton secara permanen. Jadi udah bener nih. Nah, sedangkan Ethan Ampadu itu di sini pemain permanen di masing-masing Sheffield dan Stevenage. Jadi gua kalau untuk kiper gua udah pasti sih untuk Jamie Kamini ini gua udah pasti kecuali kalian kasih nama yang lebih baik, kiper muda yang anti mainstream tentunya. Karena gua mau coba buat manfaatin dan namanya potensial di FIFA 21, gue pengen coba punya kiper yang ya bukan oblak, bukan kiper-kiper yang biasa dibeli orang lah gitu. Dan kita coba untuk kembangin pada akhirnya tujuannya ntar jadi kiper utama kita. Hopefully. Dan toh kiper kita pun sekarang menurut gue masih aman banget dengan media dan Kepa nggak masalah. Jadi kita nggak nggak terlalu perlu beli kiper yang langsung bakal gantiin mereka. Justru kita butuhnya kiper muda, gitu ya. Dan untuk tarik lantai juga bisa jadi option banget. Dia masih muda, role-nya pun nanti bakal prospek dan dia hasilnya main yang bagus banget gitu loh. Gue jujur tidak tahu kenapa dilepas sama Chelsea. Memang pendek banget sih, tapi gue udah ngeliat berapa pertandingan dia main cukup bagus. Itu nampar udah gak usah tanya. Potensinya luar biasa. Center back, defensive midfielder Dan satu lagi, ini. Jadi buat kalian yang kemarin sudah nonton Winter Series episode ke-7. Hari ini anyway belum naik memang. Nanti nanti gue akan kerjain malam. Uh, Adil OCC ini pemain yang luar biasa Gue udah jelaskan panjang lebar tentang dia Bisa kalian simak aja di video winter series tersebut Di 25 main pilihan CJM Tapi disitu juga ngomong bahwa Oke okay, ini Adil OCC apakah kita mesti datengin sekarang Di saat kita tahu kita hanya akan main tiga musim bersama Chelsea Atau mendingan nanti rotu Glory Dimana kita bakal main at least 5 musim Tapi resikonya gini Kalau di Chelsea, sekarang kita bisa langsung datengin nih, pasti Kita punya uangnya Secara liga juga aman dia ya, dari Ligue 1 Prancis ke, ke, Premier League siapa yang nggak mau dari timnya pun juga dari Saint Etienne ke Chelsea jadi nggak bakal ada masalah nih kalau kita nanti main Road to Glory dengan negotiation strictness yang strict setahu gue tim dari top flight atau pemain dari tim top flight itu tidak akan mau pindah ke tim yang di kasta bawah sedangkan kita maunya datengin Adil Aucic pasti Road to Glory secepatnya nanti itu, itu baru masalah pertama belum lagi ntar masalah kedua duitnya tahu sendiri Roto Glory udah take apa kan dan gue nggak bakal pakai financial takeover di awal ya cuma ada nya di awal karena itulah yang bikin Roto tahun ini bakal jadi susah karena kita tidak bisa pakai katalog jadi kalau misalnya pakai financial takeover kita mesti ambil di awal dan gue tidak akan ambil itu jadi secara harga yang kemarin kita udah bahas panjang lebar di Winter Series bakal susah juga buat datangin Auci. feeling gue kita baru bisa datangin dia musim kedua musim ketiga hanya keajaiban yang bisa bikin kita datangin dia di musim pertama gitu jadi ini gue serahkan kalian kalian silahkan komen karena jujur ini ini adalah salah satu pemain muda yang pemainnya aja udah bagus banget gitu loh potensinya segala macam background yang kemarin gue udah bahas itu udah oke okay banget ditambah lagi dia adalah pemain muda terakhir yang dapat real face di updatean waktu itu yang 40 pemain dapat real face yang sempat gue bikin videonya juga jadi gue memang udah ngincer dan dia adalah alasan kenapa gue mulai series Chelsea ini di PC karena gue tau dia bakal dapet real face Dan waktu itu kan kita kan udah harus mulai Tapi di PS4, di konsol kan title update-nya gak muncul-muncul Setelah di PC udah muncul Real face udah 40-nya udah ada Jadi gue langsung mulai di PC Kalau enggak gue bakal main di PS4 gitu loh Jadi Silahkan Kalian um, komen di bawah sebenarnya ya sebenarnya gue kepikiran gini Gue kepikiran gini Tapi gue gak tau ya Ini ide yang gue lempar kalian Gue kepikiran Gue mungkin akan bisa aja melanggar apa ya mungkin bisa dibilang kayak tanda kutip aturan yang gue pikir sendiri dari dulu di mana gue uh, kalau bisa nggak mau datengin pemain yang sama di dua series berbeda kecuali memang ya terpaksa kayak waktu itu contohnya AC Milan Krimot sama Sevilla ada Andre Silva ya memang Andre Silva ada di situ kan dari sononya bukan yang gue beli gitu kan pokoknya kasus-kasus seperti itulah jadi gue mungkin mikirnya gini oke okay, kita datengin di Chelsea nggak masalah Adil Cice misalnya kita mainin dia tiga musim Nanti di Road Glory, kita tiga musim pertama nggak boleh datangin dia, tapi musim keempat boleh, karena di Chelsea udah tiga musim. Sistemnya semacam seperti itu, jadi kayak ngelanjutin. Meskipun ya tentunya tidak akan seperti kayak ngelanjutin sih. Setelah tiga musim di Roto Glory, pastinya ratingnya OCC sama tiga musim di Chelsea, kita mainin sendiri dianya akan berbeda. Gue juga nggak tahu ntar di bawah landap di mana, gitu kan? Jadi ya gue nggak tahu lah. Kalau misalnya ada ide soal itu silahkan komen di bawah. Tapi intinya adalah di mainin gue sangat-sangat tertarik. Dan satu lagi yang terakhir adalah apakah tidak akan apa ya kayak mubazir datengin dia di Chelsea karena dia masih 18 tahun, rating masih rendah. Dia bakal main di mana gitu loh. Dia saingannya bakal sama main-main akademi kita. Bahkan sih dia sama Elliot Jeffrey ratingnya kalah gitu istilahnya pemain akademi kita Jadi ini keputusan yang sulit menurut gue Tapi itu gue serahkan kalian silahkan komen di bawah soal Adil OCC Oke okay? Nah jadi nanti untuk uh, si Jamie Kaming Ntar kita bakal langsung negosiasi besok Salah satu main pertama yang bakal kita negosiasi Gue mungkin akan coba manfaatin uh, loan to buy offer Jadi gue bakal coba untuk pinjam dua musim Baru pakai opsi permanen Untuk jaga-jaga nih Karena Ya gue gua, gua tahu dengan ketakutan kalian Kayak aduh bang 21 tahun rating 61 Mana bisa jadi keeper utama Chelsea Oke okay, gua gue gua mengerti itu Itulah sebabnya nanti gue bakal coba, kalau bisa manfaatin tuba. Jadi kalau misalnya ternyata dia dalam dua musim, ratingnya misalnya masih 70 doang, ya itu nggak bisa dong. Ya udah kita nggak usah permanenin. Kita cari kiper muda lainnya. Gitu ya. Oke, okay? jadi itu untuk empat nama yang sudah ada di transfer list kita. Gue akan buka kalian di komen. Jadi sebenarnya video gue cuma nampung komen doang di bawah. Gue buka kalian, kalau punya nama yang make sense ya, yang masuk akal. Nggak ada tuh yang namanya Mba, Pem, ya, You know lah, you know. Lo tau lah nggak bakal selamat juga komen-komen itu. Oh anyway ya yeah, ada satu nama lagi yang ini gue uh, gue barusan sih research sedikit soal rumor transfer ini ya kalian juga udah udah pertahu lah dan dari awal gue bikin Chelsea juga langsung pada bilang bang beli pemain ini. Nah cuman waktu itu masalahnya uh, gue udah bilang kalau misalnya kita pakai negotiation strictnessnya yang strict pemain dari tim rival tuh biasa nggak mau pergi nggak mau pindah. West Ham itu kan London Chelsea London. Technically rival, apakah Declan Rice dikasih sama West Ham untuk negosiasi sama Chelsea? Karena biasanya tidak bakal mau. Kita udah 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 udah, udah berkali-kali ngeliat tuh. Dulu di awal-awal gue bikin eksperimen foto satu kan banyak banget kan kasusnya kan salah tuh yang Neymar ke Barcelona yang gak mau juga tuh. Banyak kasus seperti ini. Tapi ini Declan Rice emang pemain yang, yang di real life juga dirumorkan sangat keras mau ke Chelsea bahkan sama Mason Mount ngomong bahwa di timnas Inggris mereka tuh punya koneksi gitu loh. Jadi kalau misalnya dibawa ke Chelsea dua bakal bagus banget. Ini rumor kencang banget dan dan feeling gue bakal end up ke Chelsea. Faktanya Declan Rice tuh adalah pemain muda Chelsea di akademi dulu pernah berapa tahun gitu tahun 2013 kalau nggak salah. Sebelum akhirnya balik ke West Ham lagi. Jadi dari West Ham ke Chelsea cuma sebentar doang terus balik ke West Ham lagi. Apa ap akhirnya dipromosin ke tim senior West Ham dan sekarang dia jadi kaptennya West Ham. Kalau Mark Noble nggak main, ini main yang luar biasa. Dan tadi kita ngelihat market value-nya udah ada. Oh ya, market value itu 28 juta pounds di uh, Kremot ini. Dan kita harus, bisa ya di bawah situ, we might have to offer between 26 juta sampai 36 juta pounds. Dan kalau misalnya bisa, balik lagi, gue tidak akan pencet approach to buy sekarang, karena kalau misalnya ternyata berhasil, kita langsung ke cutscene negosiasi kan. Jadi gue akan tunggu. Tapi kalau untuk Deccan Rise, gue gua, gua cukup yakin hampir sebagian kalian bakal setuju soal transfer ini gitu ya jadi kita akan coba Declan rice di episode berikutnya nama yang lain gue serahkan kalian nah mungkin ada bingung aduh bang tapi bingung juga nih siapa yang mesti datang nah itulah dia kenapa ada video ini karena sekarang gue akan coba untuk pelan pelan bareng sama kalian coba mengidentifikasi posisi posisi mana yang kita kira kira tuh butuh pengganti gitu ya jadi kita akan coba uh, satu persatu per posisi dari kiper sampai menyerang oke okay? jadi untuk kiper Kabayaro ini bakal retire di akhir musim. Dia bakal cabut. 39 tahun. Jadi kita sudah ya udah minus 4 juga parah banget. Jadi kita udah nggak usah pedulikan dia, biarkan dia pensiun dengan tenang. Entar mungkin bisa kita kasih pertandingan perpisahan. Oh, mungkin di FA Cup bisa kita kasih satu pertandingan tuh. Pertandingan nanti lawan Port Vale. Boleh tuh di episode berikutnya ya. Kasih penghormatan terakhir aja buat Kabayaro enggak masalah. Terus untuk Mandy sama Kepa yang masih akan terus bersaing untuk jadi kiper utama kita. Jadi ntar di saat Kabayaro cabut, pas kan kita mau datangin si Jamie Cumming kita punya tiga kiper tetap. Tiga kiper menurut gue udah oke. Okay. Jadi untuk masalah penjagaan gue kira udah udah aman. Kepa 26 tahun masih bisa feeling gue bisa berkembang di atas 85 dia. Kalau emang formnya bagus ya. Dan sekarang lihat deh, jempol semua, jempol atas semua. Player performance, team performance, player time, kontrak aman banget dia. Jadi gak ada masalah dengan Kepa di Grand Mode ini. Gue cukup senang juga dengan beberapa penampilan dia. Gak masalah sama sekali untuk kiper, oke? Okay? Left back sekarang. Chill well, left back utama kita aman. Terus uh, Alonso yang gue bisa langsung masukin transfer list Gue akan masukin transfer list dia Baba gue akan tahan Karena dia masih 26 tahun Emerson juga mungkin Meskipun nih ya tadi gue baru lihat nih Rumornya sih Januari bakal cabut dia Ke salah satu tim Italia gue gak tau di mana Tapi kayaknya untuk di keren mode ini gue bakal tahan dia Karena beberapa kali dia main dia cukup bagus Dan masih 26 tahun juga Jadi kita punya 3 left back Alonso gue uh, jual Kalau misalnya ada tawar masuk Chilwell, Baba, Emerson aman Cukup gitu ya. Left back tidak ada masalah. Center back sekarang. Nah ini, ini menurut gue cukup menarik. Gini ya, permasalahan kita defense. Gue tahu 90% adalah karena gue yang mainnya sampah. Jadi mungkin tidak bisa semata-mata nyalahin kayak kita center backnya kurang gini nggak bisa juga. Gue gua yang harus latihan lagi. Gue yang harus uh, terus coba untuk belajar gimana cara defense di PC di FIFA 21. Jadi 90% itu. Tapi Tiago Silva masih belum ada tulisan bakal retire, tapi kita tahu bahwa dia udah minus 2 ratingnya. Yang artinya menyisakan Rudiger, Zuma, Kristensen yang benar-benar match fit dan oke okay banget starter. Tomori menurut gue masih masih harus at least sampai 80. Tiga lagi sih gak? ya musim ini bi bisa tebus 80 dia. Kita harus coba untuk naikin sharpness dia dulu, mulai kasih jam terbang Ntar lawan Port Vale di FA Cup, salah pertandingan mana Tomori bakal tampil. Gitu. Jadi dengan itu kita hitung ada 4. Rudiger, Zuma, which starter kita sekarang adalah Rudiger Zuma. Kristensen backup, Tomori backup. Dan kita punya masih Thiago Silva, Wakely. Wakely, prospek pemain muda. Nah, di sini kalau misalnya kita hanya ngeliat dari segi apa yang ada di tim kita saat ini, siapa-siapa aja yang ada? satu dua Rudiger, Zuma, Kristensen, Thiago Silva, Wakely, Tomori. 6 center back. Dengan satu center back veteran, satu center back muda. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kayak gitu doang, kurang pak. Satu rek muda nggak usah dianggap. Thiago Silva mungkin dua musim lagi akan pensiun. Praktis hanya tinggal sisa Christensen, Zuma, Rudiger, Tomori. Cukupkah? Kalau misalnya hanya ada mereka, pasti gua akan beli pemain. Tapi lihat ini. Jangan lupa kita masih punya Malang Sar yang lagi di ke Porto dan actually belum debut sama sekali buat Chelsea. Jadi ketika ntar dia balik dari Porto, dia akan menjadi pemain kayak new signing kita, pemain baru kita. Karena begitu didatangin waktu itu kan langsung dipinjemin sama Chelsea ke Porto kan. Dan kita masih punya Matt Miazga. Yang dia dia punya real face cukup lama. Ini aduh. Ini loh kayak Green Goblin-nya lawan Spider-Man siapa nama nama aktornya? Tau kan kalian yang anaknya ini loh Anaknya Green Goblin Yang akhirnya jadi Green Goblin juga di Spider-Man pertama kalau gak salah ya Ya itulah pokoknya mirip banget Jadi kita masih punya dua main ini sebenarnya Tapi gini, gue gua open untuk Oke kalau misalnya ada center back yang bisa jadi opsi dan dan tentunya mungkin lebih ke center back muda ya karena gini kalau kita lihat role nya Rudiger, Zuma, Kristen itu semua important role nya Thiago Silva krusial, Wakely prospect dan Tomori rotation jadi gue prefer datengin uh, center back lagi yang masih muda yang masih ya masih mentah juga nggak masalah antara prospect maksimal rotation role nya jadi mungkin kisaran ratingnya 60 sampai 70 ya 70 plus plus di bawah Tomori bolehlah untuk jaga-jaga untuk kayak oke okay, mulai coba kita latih pelan-pelan dan dia nggak bakal demand jam terbang nggak bakal minta-minta menit bermain dua ngambek karena dia role tidak important atau krusial gue gue open untuk itu karena jujur mias gue nggak gitu yakin sih gue udah tahu dia udah cukup lama dari Chelsea gitu kan tapi ya levelnya kayaknya ya gue bisa kasih kesempatan ke dia gue pengen coba untuk kasih kesempatan Malang Sars udah pasti bagus Tapi ya itu anggap aja new signing kita buat musim depan Kita ngomongin 6 bulan lagi ke depan nih Untuk kayak instan sekarang Siapa? Kalau ada nama main muda kisaran 60 Sampai 75 mungkin ratingnya Silahkan kasih di komen Center back ya Dan mungkin kita bisa mulai mikir buat pinjemin weekly Kalau kita udah punya satu center back itu datang Kalau enggak weekly bakal gue biarkan di squad Oke? Okay? Jadi itu untuk center back Nah sekarang kita ke right back gue gue baru nyadar Zappa Costa tuh masih ada ya. Iya, gue agak-agak lupa. Oke, okay. ya ntar dia balik pun bakal gue jual langsung. Right back tadi kita udah, well right back pun kita sebenarnya udah aman sih. Bahkan sekarang udah aman banget. Chris James, Aspi sama Sterling gitu kan. Tapi jangan lupa Aspi udah 31 tahun. Kita nggak tahu bisa kapan aja di pensiun. Tapi kayaknya nggak musim ini. Eh uh, Sterling masih muda, prospek cukup bagus. Beberapa kali kita coba untuk mainin dan Chris James usianya sama seperti Sterling. Ratingnya beda 10 pak. Sterling 69, Chris James 79. Dan dia ya hopefully akan jadi center back eh, right back utama kita. Nah, tapi tadi kan kita di shortlist ada si Tarik Lamte. Itu bakal menarik dan fakta bahwa Rhys James punya secondary position center defensive midfielder. Gua actually tertarik nyoba sih. Nih, skenarionya ya, kalau sampai kita udah datengin Tarik Lamte dan berhasil permanen. Dan Lamte ternyata sebagus itu sampai akhirnya tidak ada center, tidak ada right back lain yang bisa menggeser dia termasuk Rhys James mungkin gue akan coba mainin Rhys James di tengah karena iya ya, gua gue penasaran aja sih ini ini pemain physically strong secara defense oke okay banget dan ditambah dia punya pace karena dia adalah seorang right back dan dia punya secondary position itu defensive midfielder gue gue tertarik untuk nyoba tapi untuk right back berarti ya tarik lantai nggak nggak ada pemain lain gitu loh yang 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 cocok gitu ya oke okay, jadi itu untuk right back nah sekarang defensive midfielder ya ini juga menarik sih. Ini 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 kenapa gua kasih ini karena banyak pemain kita yang lagi kita pinjemin keluar dan itu mungkin bisa mempengaruhi keputusan kita atau kayak oke okay, kita harus beli siapa. Loh lo ternyata di posisi ini udah ada pemain yang lagi kita pinjemin keluar. Kenapa nggak nunggu dia balik aja? Apakah ntar kalau misalnya kita beli pemain di posisi itu terus nih pemain yang kita lagi pinjemin keluar nggak bakal kayak pas balik lo kok jadi penuh banget di posisi gitu kan? Kita harus mikirin itu. Untuk defensive midfielder kita punya Kante tentunya yang utama saat ini terus ada Calobah masih 21 tahun punya real face menarik sekali dan Bakayoko yang gua rate lumayan tinggi gitu loh maksudnya kayak fakta bahwa dia role nya cuma sporadik dengan rating 79 itu menurut gua oke banget lagi di Napoli dia jadi tadi Declan kalau nggak salah posisi aslinya murninya yang primernya tuh CDM ya jadi ini dua pemain bakal balik nanti di awal musim depan mesti kita pikirin terus kita punya Ross Barkley jadi actually center mid kita banyak loh Uh, Barclay itu 27 tahun ya? Hah? Kenapa gue ingetnya Barkley itu masih 23 ya? Gila Kennedy ya, ada ada, ada, ada uh, Dan ntar kita bakal bahas itu Drinkwater kan emang... Oh, belum? Oke, okay, masuk anda ke transfer list, thank you Jorginho, oke okay, ini juga Jorginho, jujur gue Aduh, gue tau dia bagus sih, Pak, cuman udah 29 Dan kayak gak tau kenapa kalau inget Jorginho tuh gue ingetnya sehari mulu Kayaknya sih bakal gue jual sih kamu kira besar bakal gue jual sih Apalagi kalau misalnya Declan Rice, deal ya Kayaknya itu sih triggernya Kalau Declan Rice nggak jadi mungkin Jorginho bakal gue tahan at least semusim Sampai ter Barkley sama Loftus Stick balik Tapi untuk musim ini kalau misalnya ternyata deal harus dijual Bahkan kita masih punya Van Ginkel Astaga naga Center mid itu numpuk banget sih Center mid itu numpuk banget Louis Baker mungkin ntar bakal gue jual Karena ini gak cukup bagus sih 25 tahun rating masih 71 Ini akan gue jual The Barnes main muda ya Yang bakal dapet jam terbang ntar pas lawan Port Vale Terus ini Loftus Cheek selalu main yang Gue gak sabar banget musim depan sih Coverage juga masih oke okay banget menurut gue Jadi untuk center mid kayaknya kita aman banget Apalagi kalau misalnya kita beli uh, Ini ya, Declan Rice ya Jadi udah gak usah dibahas sih Defense mid midfielder dan center mid udah oke okay banget Udah aman banget, gak masalah Terus ke camp kita punya Hubbard's Ziek Mount Terus ada dua main on loan, Connor Gallagher 20 tahun sama Isaiah Brown 23 tahun. Dua-duanya cukup bagus dan berpotensi. Terus jadi jadi aman untuk attacking midfielder menurut gua nggak masalah. Bahkan kita kayak kita main di kanan, Mount kita mainin di center mid kan. Jadi nggak perlu attacking midfielder sih menurut gua. Terus untuk winger kita punya Musonda, tadi ada si Kennedy dia bisa main di kanan juga, bisa main di kiri dia. Mana dia? Ini dia Kennedy. Winger lagi dipinjamin keluar, terus ada Ella Jeffrey pemain muda kita Parsons juga masih pemain muda Pulisic Piazon terbahal gue jual Begitu balik Hudson Odoi Jadi tuh winger kita Kurangkah? Karena sekarang backupnya kan berarti kan Kalau misalnya Ziak starter di kanan Hudson Odoi backup Pulisic starter di kiri Backupnya Jeffrey Dan Musonda gitu loh Jadi kayak oke okay aja sih Aman-aman aja Gak masalah Werner bisa main di sayap Striker aman striker menurut gua aman banget tidak masalah Banner bisa main di striker bisa main di manapun di depan lah pokoknya Kai Havertz juga sama lu mau jadiin striker kayak lu mau jadiin atau kayak midfielder bisa terus bahkan kita masih punya uh, Bacuai on loan di Crystal Palace jadi striker numpuk Jiru bakal gue pertahankan tentunya sampai dia kalau bisa pensiun pensiunnya di Chelsea udah nggak apa Gak akan gue jual Temi Ya nanti bakal step up. Wah, sebenarnya dari segi rating Temi udah 80, Pak, udah di atas Jiru 4 dan dia plus 2 lo musim ini. Jadi meskipun jam terbangnya minim, tapi secara perkembangan dia bagus banget, Pak. 23 tahun. Jadi ntar begitu Jiru pensiun, wah ini udah 34 tahun sih. Jadi mungkin musim ini atau musim depan, Temi bakal step up. Dan ntar kita bakal menyambut kembali Bacuai. Karena Bacuai menurut gue pantas seperti kesempatan. Gua akan berikan kesempatan ke Bacuai. Jadi untuk striker sepertinya sih aman. Ntar mungkin kita bisa ngomong striker lagi kalau Jiru udah pensiun. Tapi untuk sekarang, nah udah aman. Gitu ya. Jadi saat ini sebenarnya bisa dibilang squad kita lumayan numpuk, lumayan banyak gitu loh. Karena kita punya banyak sekali pemain on loan. Kita tuh punya pemain yang dipinjemin berapa? Total tuh 47 pemain termasuk pemain yang dipinjemin. Nih ya kita cek ya. Banyak loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 pemain lagi dipinjemin keluar. Jadi total pemain di squad kita 33 saat ini yang lagi dipinjamin keluar 14 gitu ya. Jadi tadi kita udah coba untuk identifikasi beberapa posisi. Tapi harus dijadikan pertimbangan lagi karena kita punya dua pemain akademi yang udah siap promosi juga. Jadi yang pertama adalah si Raul Miranda yang merupakan center forward ataupun cam dan Meteoros yang merupakan cam slash center mid. Nambah lagi pemain tengah. Ini dua-duanya udah fix, udah pasti 100% bakal kita promosiin. Gue hanya menunggu dia lebih berkembangnya di akademi gitu loh istilahnya. Dan supaya nggak terlalu menuhin tim senior. Ini dua pemain bagus banget nih. Ini dua pemain terbaik kita dari akademi saat ini. Jadi uh, itu harus dipertimbangin juga. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari tadi, permasalahan terbesarnya memang di center back dan mungkin left back. Nggak sih left back sih. Left back aman sih. Center back berarti. Jadi mungkin tidak akan terlalu apa ya? Tidak akan terlalu padet juga aktivitas transfer kita. Semua nama ada di shortlist gue oke okay, aman, bisa tuh kita datengin. Dan mungkin ter kita bisa rotasi kayak oke okay, kalau misalnya misalnya Ethan Apadu gak datang, oke okay, antara kita mau pinjemin Ethan Apadu dulu atau kita pinjemin pokoknya untuk ngamanin permanenin dulu aja atau kita pinjemin Tomori karena supaya nggak terlalu numpuk kan. Kalau misalnya tarik lamte gabung nih, oke okay, kita mesti pinjemin Do Your Sterling keluar, tarik lamte masuk permanen, gitu ya. Jadi uh, untuk Keeper kan ya udah tadi Jamie coming ya nggak masalah. Gue pengen coba nanti nanti gue butuh nama kalau misalnya emang ternyata dia tidak bekerja lah. Target gue sih kalau bisa secepatnya nembus 80, dua musim 80 itu udah udah termasuk sukses tuh. Kalau sampai gagal ya berarti kita mesti cari alternatif lain. Tapi ya tentunya sebelum dua musim berakhir kan terlambat kalau misalnya kita baru nyari pas udah dua musim selesai dan harapannya kita bisa loan. Gitu ya. Jadi ini budget kita sekarang. Transfer budget kita kita bulatannya 100 juta pounds dengan wage budget 1 juta pounds per pekan. Sebenarnya bisa gue kecilin tapi ya nggak masalah juga karena kita tidak terlalu butuh banyak transfer budget kayaknya. Declan Rice tadi 28 juta market value jadi kira-kira mungkin kita keluar duit 35 juta lah. Terus sisanya udah aman banget itu main-main seperti Anton Ampadu tarik lantai mah pasti bakal nggak terlalu mahal pak. Karena ratingnya pun juga agak rendah. Gitu jadi uh, kita tidak akan datangin pemain yang ya mungkin kalau misalnya Declan Rice bisa dianggap mega signing sih. Tapi gini, gua gua ngerasa Chelsea di real life pun juga dengan Timo Werner, Haber, Ziyech, Mandy, Chilwell, Thiago Silva dan pokoknya semuanya malang sar. Itu itu udah 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 belanja jor-joran banget gitu loh. Jadi kita tinggal nyelesain atau kita tinggal ngelanjutin aja. Kita nggak perlu terlalu ngerombak banget. Kita tidak perlu yang langsung harus datengin satu pemain yang harganya 100 juta. Nggak nggak perlu yang kayak gitu. Kita udah punya modalnya. Sekarang tinggal kita poles sedikit lagi Posisi-posisi mana agak kurang Kita kasih mereka waktu Itu yang penting Karena sebagian besar main ini masih muda Ya sebut saja Harvard, Pulisic, Chilwell, Werner Semuanya itu masih muda Kasih waktu dulu aja Jadi ini adalah uh, Temanya mungkin Transfer window pertama kita ini adalah Cuman sekedar untuk Ngisi Lubang-lubang yang ada Yang masih bolong-bolong itu dan ya udah lanjutin apa yang lagi ada di Chelsea sekarang. Karena menurut gue squad udah bagus banget. Perkara nanti kita di UCL bakal sejauh mana, memang itu mungkin akan mempengaruhi aktivitas transfer kita di summer. Taruhlah musim ini kita udah bisa nyampe semifinal. Semoga. Itu artinya oh ya udah kita udah bagus. Tidak perlu terlalu rombak banget, tapi amit-amit nih ya. Amit-amit kita di round of 16 lawan Ajax tersingkir, Oke, okay, ada sesuatu yang salah. Kita mesti coba untuk rombak di summer yang akan datang, awal musim depan. Jadi, untuk winter, ini kan pertengahan musim kan, gue tidak mau terlalu gimana banget, dan gue juga tidak berharap Star Ring 8 kita bakal berubah. Nggak perlu palingan ya oke okay, kalau misalnya well kalau misalnya tarik lantai gak masuk pun kayaknya dia belum bisa langsung geser Rhys James gitu loh karena Rhys James ratingnya tinggi banget pak tarik lantai cuma berapa tadi kan yang akan mungkin langsung masuk ke starting eleven kita adalah Declan Rice kalau dia beneran gabung ini gua gua save seperti ini ya allocation uh, untuk budgetnya ya tujuh sembilan dua satu itunya uh, oh iya gua baru inget cuy hmm oke okay. Nah ini menarik nih. Jangan lu, gue baru inget Sumpah gue baru inget Kita kita tuh di, kita tuh punya objektif untuk sign satu veteran player loh. Oke, okay, gue gue gua nggak tahu apakah ini ngebak seperti objektif lain atau enggak. Yang artinya uh, apakah ini ketika kita datangin misalnya pemain 35 tahun, apakah kan berhasil atau enggak? Gue nggak tahu nih jujur nih. Tapi menurut gue sih nggak masalah sih. Ya udah kita datangin yang benar-benar veteran dan udah mau pensiun aja. Tapi siapa masalahnya ya? Oke, okay, gimana cara gue nyari? Sebenernya gue bisa langsung nyari sekarang sih. Veteran, gue juga gak tau nih. Ini ambigu gitu loh. Maksudnya kayak, lu maksudnya veteran ini berapa? Usianya berapa? 32 plus plus? 33 plus plus? 34? 35? Atau 30 ke atas sudah veteran? Atau 29 termasuk veteran? Gak ngerti gue. Gak dikasih tau detailnya. Cuma disuruh sign satu veteran player. Dan ini critical priority, jadi harus kita selesain, Pak tapi tapi ini ini menurut gue sih cuman for the sake of nyelesain objektif aja kita kita nggak perlu terlalu kayak oke okay, itu bakal berpengaruh ya oke okay, oke okay, mungkin bakal berpengaruh tapi kan yang dari kita ngomongin adalah pemain muda pemain muda pemain muda kan nggak bakal berpengaruh ke situ sih ya veteran ini palingnya semusim dua musim atau kita datengin terus kita jual lagi juga gak masalah gitu loh coba ya gue pengen cek gimana cara gue ngecek ya Eh uh, gue coba ke search age Gue gak tau veteran tuh apa 35 plus plus Coba ya Kita cari yang main di Premier League dulu aja Siapa? Oke okay, ini ini list pemain-pemain veteran di Premier League Yang di atas 35 Ivanovic Maksudnya balik ke Chelsea lagi M Mereka akan murah-murah sih West Morgan, Pablo Hernandez Yang paling menarik Fernandinho sih Tapi ya dia bakal lumayan pricey 13 juta Gak mau gue gak mau keluar duit sih Sebenernya paling aman sih beli kiper ya Atau balikin Gary Cahill Formnya tapi lagi bad Cuman ya Ini pemain ja, ya paling main sekali doang Maksudnya kayak ini bener-bener cuman for the sake of penjelasan objektif aja udah Oke okay ya di Premier League ada mereka-mereka ini Ya ini kalian boleh komen ya Terus coba kita ke Likon Prancis. Coba kita lihat dari Liga lima, Liga Top Eropa. 35 plus plus siapa? Dante Debussy. Joseph Font, Kawashima, Koshielny, oke, okay. Mandanda, Burak Yilmaz, buset nih orang 35 tahun sekarang, gila, gue inget banget lu nonton Kremote MGH tuh, Burak Yilmaz, tahun berapa, FIFA berapa itu, oke okay, dari Bundesliga kita lihat 35 plus plus siapa, HCB, Peace check. Gue gak tau sih 35 plus plus nih ketuaan atau enggak ya Apakah kita 34 sebenernya bisa Gue gak tau balik lagi ya Ya emang ambi gue divisi siapa? Huntelar 37 tahun Hmm Duh real face nya dari Aduh ini, ini real face zaman FIFA 13 kali ya Gila Astaga naga Stekalenberg Robin Hmm Anjing Retired retiring maksudnya Ya ampun, padahal menarik banget kalau bisa datengin Robin Aduh Kenapa anda mesti retire sekarang Robin? Astaga naga Ron Flar Duh Robin sih sayang banget Gue kalau Robin gue gas langsung sekarang kalau bisa tadi Asli Seri A siapa? Buffon lihat masih main tapi kayak dia retiring deh Ya dia, dia akan pensiun akhirnya 42 tahun pak Bruno Alves 39 tahun Kelini, Mesti lumayan pricey ya. Well, Kelini, nah, enggak uh, sih. Hmm, hmm, Handanovic, uh, Handanovic tuh murah banget pak. No, wait, dua juta doang value nya. nah, 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 nah. Kiper rating 8 Ini rusak sih Kiper rating 88 Value 2 juta Gue tau dia 36 tahun sih Setau gue di real life ada rumornya gak sih ada ke Chelsea? Bentar, ini Ini menarik sih, sumpah Ini ini kalau nggak kalau nggak ngecentang objektif veteran Gue marah sih 36 tahun loh Kurang veteran apa, Pak? Oke, okay, komen di bawah aja, silahkan. Ah, mas, mas ini mah bikin kasus doang dia. Mas ntar dia bilang, IE nggak punya hak buat pakai muka dia menama dia di game. Aduh, mas, mas. Anda mau namanya siapa nanti di FIFA 21? Mau muka Anda kayak apa nanti kalau dikasih generic? Cok! Kolarov, nah. Fernando Yorente eh uh, Rodrigo Palacio masih main gila. Quagliarella, Ribery, retiring juga ya ampun Robin Ribery, respect. Dua main yang luar biasa pensiun akhirnya di musim ini bersamaan lagi pensiunnya Reina. Ronaldo nggak ya jelas ya. eh uh, Ashley yang Ashley yang 35 tahun ya Oke okay, itu seri A Terus apa lagi? Uh, La Liga, rest of the world dulu deh tuh Oke, okay, coba kita cek ini, nah Olebas Rafinha Falbuena, hmm, Falbuena, Retire ternyata, oke okay. uh, Oke, okay, sekarang ke La Liga ya La Liga Santander, oke okay, Kita cek, Bravo Modric mahal. Normalnya begini harusnya Handanovic segini gila. Aneh sih Handanovic aneh sih pak sumpah. Moya Negredo yang kemarin nyetak gol ke gawang Barcelona gila sih ini main sih. Nafas. Pusat nih mukanya kayak omong ampun 40 tahun. Pansan aja kayak manajer sumpah. Soldado gila zaman aduh. Zaman-zaman <laughs> dia di City, Pak. Eh, enggak. enggak Soldado tuh Tottenham ya? Yang di situ tuh Negredo ya? Salah saya. MLS? Brad Guzan. Hmm, gak ada yang bagus ya. Bradley Wright Phillips gila musim mana ya? Liga apa lagi yang gue belum minin? Oh, CSL biasa banyak main veteran bagus sih. Ya. Obafemi Martins, Miranda, Graziano Pele, nggak ada lagi. Oke, okay. liga apa lagi sih biasanya jadi destinasi? Aduh, gue kebiasaan live streaming. Kenapa gue nanya? <tid> Tidak ada yang jawab. Cuk, uh, J League, apa sih J One, apalah ini? Iniesta, jangan lah ya. Um, soalnya udah kita lakukan di, di Inter Master League waktu itu, Pak. Gak ada lagi ya. Thomas Vermaelen, gila. Set deh. Oh, dia tuh main di Vizal Kobe ya. Apalagi? Kelik tuh apa? Korea ya? Liga Nos? Siapa yang end up di Liga Nos? Hmm, Quaresma. Quaresma, PP Penasaran gue ngeliat real face-nya dua pemain ini. Aduh, reti retire. Udah nggak ada lagi. Adil Rami, tapi nggak ada gambar dua dimensinya. Apalagi ya? Liga apalagi sih yang ada ini? Biasa ada pemain-pemain ini. Udah kan? Oh, coba deh. Championship. Akin Fenwa. Selalu loh, dari dulu. Selalu pasti langsung retire musim pertama Akin Fenwa tuh. Downing buset masih main bola. Foster, Marshall, Grill Wayne Rooney, nggak ah, aneh ah. Biarnya dia di derby. Terus ya udah sih. Coba turun satu lagi. Like one. Ya udah, oke. Okay. Jadi jadi itu ya. Um, kita udah nyari. Jadi yang ada yang masuk tadi tuh si Huntelar. Hanan Novik sama kuah, Aduh. EA please lah. Bukannya waktu itu dia punya real face dan ada tatonya lengkap ya? What the fuck? Jadi sisa dua Huntelar sama Hanan Novik. Ini kalau... Ini ya, jujur Hanan Novik sih menarik banget sih, Pak. Enggak sih fakta bahwa ini rusak sih. <laughs> Value 2 juta rusak, Pak. Sumpah, ini rusak banget sih. Nah, jadi kiper. Maksudnya ini ini 88 loh, 88 loh. Hello, 88, Mbak. Rating paling tinggi langsung di squad kita sama kayak Kante. Apa ini? Ini still banget sih menurut gua. Wah, gila sih. Oke. Okay. Yaudah, Ya udah, komen di bawah silahkan Terus jangan lupa untuk Aucice ini banyak nih pembahasan di meskipun ya nggak ada gameplay segala macam tapi yang harus dibahas di komen banyak banget. Jadi silahkan langsung komen di bawah aja gua akan tunggu. Um, jangan lupa nonton asri ini malam ini. Kemungkinan besar kita bakal live Barcelona harusnya sih. Iya harusnya. Semoga naik cepet. Oke. Okay. Terus winter series, gue bakal kerjain setelah ini. Dan ya yeah, sampai jumpa di episode berikutnya dimana kita akhirnya bakal mulai bergerak. Tapi mungkin gue bakal butuh waktu. Jadi mungkin akan bolong sehari besok karena gue akan butuh waktu untuk nampung komen-komen kalian bacain dulu dan ngambil keputusan baru. Oke? Okay? Jadi jangan lupa hoodie, kaos, masker, CCM CJM udah dibuka pre -ordernya. dari tanggal 5 kemarin sampai tanggal 15 jadi silahkan cek aja pin komen di bawah karena masih banyak yang DM ke merchandise CJM terus nanya mau beli bang gimana caranya padahal jelas-jelas di pin komen udah lengkap banget udah ada format tinggal dikopas langsung isi aja oke okay? Jadi silahkan langsung dikopas, diisi, size chart juga udah lengkap, udah gue kasih tuh, udah gue update Di pin komen, jadi size chart kan bisa langsung lihat panjang lebarnya berapa bajunya Dan ingat ini desain kayak gini yang polos, warna hitam putih belakangnya ada tulisan football tulisan just games are life ini yang terakhir jadi bulan Februari dua bulan lagi saat buka pre order kaos hoodie lagi desainnya akan berubah jadi kalau misalnya kalian suka hal-hal simple baju polos putih hitam kayak gini doang hoodie polos hitam putih dan mau ada logo cajam ini sekarang terakhir kesempatannya sampai tanggal 15 16 kita produksi bareng-bareng oke okay? jadi itu aja dari gua untuk episode kali ini thanks for watching don't forget to like subscribe and I'll see you next time bye guys